Informasi selanjutnya pemirsa sejarah menjadi bagian penting perjalanan suatu bangsa. Untuk itu MNC Peduli membangun taman bacaan di ND Nusa Tenggara Timur yang membangun taman bacaan dan salah satu tujuannya adalah agar warga setempat mengenal sejarah bangsa Indonesia. Inilah kota ND. Kota yang berada di pesisir selatan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur ini menyimpan sejarah penting bangsa Indonesia. Di kota ini terdapat sebuah bekas rumah pengasingan Bapak Proklamator Soekarno selama menjadi tahanan politik pemerintah kolonial Belanda. Dari bekas rumah pengasingan inilah, ide mempersatukan bangsa melalui Pancasila muncul dari pikiran Soekarno. Pentingnya nilai sejarah membuat MNC peduli berkeinginan menggugah generasi muda di kota Ende untuk tidak melupakan perjuangan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, MNC Peduli bekerja sama dengan Taman Bacaan Pelangi membangun sebuah taman baca di SD Kristen Kekawi yang diresmikan langsung oleh Jessica Tanusribio sebagai ketua tiga MNC Peduli. Taman baca ini diharapkan bisa menjadi jendela dunia dan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan minat baca anak-anak tentang sejarah bangsa. Uh, aku pribadi emang uh... Sangat gemar membaca, dan menurut aku, kesenjangan sosial di Indonesia itu tinggi sekali. Um, dari yang diberi kesempatan, sama yang tidak diberi kesempatan, dan uh, membaca itu adalah salah satu jendela agar anak-anak bisa memperoleh ilmu, agar mereka bisa meraih mimpi-mimpi mereka. Pembangunan Gedung Taman Baca sangat baik, sangat berguna, sangat bermanfaat bagi kami, khususnya siswa dan siswi guru dan orang tua siswa. Kami harapkan anak-anak tetap tekun dalam hal membaca dari waktu ke waktu, tidak putus. Kehadiran MNC Peduli di ND Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk aksi nyata dalam menyalurkan bantuan masyarakat Indonesia. Karena mengenalkan sejarah bangsa kepada generasi penerus merupakan tanggung jawab kita bersama. Tim Liputan AI News melaporkan.